Berjumpa lagi dengan saya Mr. Aceh. Saya di sini akan memberikan sebuah rekomendasi game yang sangat seru ya lagi ya teman-teman di Dolphin Emulator saja. Nah, sebelum itu jangan lupa like, subscribe, komen biar gak ketinggalan game-game dan tutorial-tutorial yang menarik di channel saya ini ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke gamenya. Nah teman-teman, gamenya itu yaitu Deadly Creature. Cuy, ini kita tuh berperan sebagai hewan ya teman-teman. Tarantula kalau nggak salah atau Clajet King, saya lupa cuy. Tapi langsung saja lah ya, kita ke settingannya dulu biar lancar jaya ya teman-teman. Masuk ke game setting teman-teman, masuk ke general di sini teman-teman. Centang dual core-nya, CPU clock speed-nya itu nggak usah dicentang. Di sini 100% kan saja ya. Speed limit-nya itu 100% kan saja. Scene on skip idle itu nggak usah dicentang cuy. Hit follow branch itu centang. Nah bila teman-teman crash atau keluar sendiri nggak usah dicentang cuy. Enable cheat itu terserah mau dicentang atau tidak, ini mah hanya untuk buat cheat saja ya, untuk kode saja. Nah setelah itu teman-teman masuk ke graphic setting. Di graphic setting ini teman-teman masuk ke video backend. Di sini seperti biasa teman-teman pakai OpenGL ya teman-teman. Di show FPS ininya itu terserah teman-teman. Bila mau ditampilkan silahkan centang, bila mau tidak mau silahkan jangan dicentang. Nah shader kompilasi modenya itu teman-teman sinkronuskan saja, sinkronkan saja ya. Compile shader before starting itu centang, background multi readingnya itu centang. Setelah itu teman-teman masuk ke aspect ratio. Di sini di aspect ratio itu teman-teman pilih straight to window ya, biar full layar. Setelah itu teman-teman masuk ke NCMN. Di sini teman-teman pakai 1,5 saja ya, sesuaikan dengan HP kalian. Saya HP saya itu Snapdragon 710. Nah bila teman-teman di bawah itu silahkan turunin saja ya teman-teman. Setelah itu teman-teman save dan langsung menuju ke gamenya. Nah teman-teman, kita udah masuk ke gamenya. Ini kita itu berperan sebagai hewan cuy, hewan tarantula kalau nggak salah, atau itu ya, lupa saya kemarin baru main sekali sih ya. Rainbow, mantap. Ini lisensinya by Nintendo ya. Ini seru sih, sangat seru gamenya sih, karena kita itu berperan sebagai hewan. Nah ini teman-teman, biar teman-teman mempunyai masalah seperti ini, connect lucu to the Wii remote ya teman-teman. Nah teman-teman save dulu aja si gamenya. Setelah itu teman-teman keluar ya. Setelah itu masuk ke titik 3 di atas ini, maaf. Setelah itu masuk ke Wii input. Setelah itu masuk ke Wii remote. Setelah itu emulated. Setelah itu klasiknya itu ganti ke lucu ya teman-teman. Setelah itu save dan langsung menuju ke gamenya lagi. Kita save, kita load. Nah udah bisa kan sekarang teman-teman, mantap cuy. Gila joy, Deadly Creatures, mantap adventure ya. Oke, kita ulang lagi dulu aja lah ya. Yes. Oke, chapter 1 play normal. Kita itu berperannya itu sebagai hewan cuy, mengerikan ya. Kita udah bisa tahu ya kehidupan hewan itu gimana cuy. Nah kita lihat dulu ya cut skinnya. Greed can poison a man's soul, turn him into something he ate, make him deadly. Oh, even more deadly hitam ya, ternyata ada tuh. I wouldn't say I got my revenge. Didn't have much part in that. But when that old gas station saved us last day, jadi gini cuy ceritanya tuh. Well, that was a good thing. Faulty gas lines weren't what blew up George. Serem juga ya, kayak game horror cuy. The cops found a stash of gold coins with Spanish writing on them. I'm not one to go believing in cursed treasure. I think it was just my bad choices and bad instincts that got me this time. Same as always. And George Struggs, the cops asked him what happened right before he slipped into that coma. Okay, apakah bisa di-skip nggak ya? Deadly creatures.
Well, the deadliest creature in this whole goddamn desert is that bastard George Strux. He can rot in that hospital for all I care. Ini skinnya hitam, adaan hitam, ada emang dari situnya kayaknya ya. Udah nih, mantap. Oke, chapter 1. Scavenger, kan bener jadi tarantula cuy. Ih, serem cuy. Kita menjadi hewan cuy ternyata di sini. Coba kita transparin ya ininya. Biar lebih enak lihatnya cuy. Nah, gini. Bukan tarantula ini, lajengking. Oh, ini tarantulanya nih. Wih. Keren cuy. Gila cuy, bentar. I'm not losing my drawers or something. Wih. Start here? No. Ada manusia juga cuy. Go for this way. Who we digging up anyway? Apakah kita akan diburu? Kita jadi tarantula, bos. Kemana ini? Oh, ini ada jangkrik, cuy. Press 2 to strike. Gitu untuk makan jangkrik ini. Jangkrik ini. Mah, dimakan dong jangkriknya, bos. Jadi makanan tarantula itu jangkrik, cuy. Oke, kita coba atas. Press down on the control pad to reset the camera behind. Oke. Maksudnya gimana? Enggak tahu gua. Oke. Ini untuk nge-reset si kameranya ya. Nah, itu teman-teman. Kita disuruh ke sini kayaknya. Wih, ada hewan lagi, cuy. Ini ada jangkrik lagi nih. Info window, a school icon ever in the left. Okay, kita bisa ada info juga cuy. Mana yang jangkriknya, jangkrik? Ini jangkrik cuy. Ini juga ada ulat. Ih, anjay gila. Weh, kok hilang? Pakai ini ulatnya bisa dimakan gak ya? Bisa cuy. Tinggal ambil. Kita harus ngumpulin ulat ini sampai 20 cuy. Ih, menjijikan cuy. Mantap. Dapat lagi. Sampai 450 cuy. Mantap. Wih. Mana ini? Ini gimana turunnya cuy? Mantap cuy. Setelah itu kita kesini kah? Wih, ada kaktus cuy. Wih, kaget anjay. Apaan itu? Anjay, mati dong. Ketubut. Wih, gila ya. Combo strike. Anjay, kebut sama dia cuy. Mati kau. Mati dia dong. Oke, soalnya ini kerasa-kerasa cuy. Nah, kalau kerasa-kerasa gitu kita turunin ya sampai 25. Sek ini cuy. Gimana sih? Udah, itu aja cuy. Mana lagi ini? Seru juga ya. Hati-hati. Z itu Y ya teman-teman. Ini untuk loncat cuy ke sini. Siap. Waduh, sakit kok sakit. Itu ada ulat lagi cuy. Mantap. Ada ulat lagi di atas.
Oke, ulat, mantap. Kita bisa naik ke atas lagi. Oh, udah. Eh, kemana sih ini jalannya, cuy? Ke bawah bisa. Sini bisa. Bentar ya, teman-teman, saya pakai gamepad dulu ya, karena nggak enak cuy mainnya. Nah, teman-teman, saya sudah pakai gamepad cuy. Karena saya itu udah kebiasaan pakai gamepad cuy. Jadi kalau misalkan pakai di layar itu nggak enak cuy. Terus kemana ini? Jadi udah ke situ. Berarti ke sini, emang ke sini cuy. Oke. Kita disuruh ke sini. Kita lompat ya. Disuruh ke sini cuy, bener. Ada hewan lagi cuy. Coba kita lawan lagi. Anjir banyak cuy. Wah, banyak-banyak. Oke. Takut sama Tarantula lu kalian, hah? Wanjir. Anjir. Mati kau. Wah, gila cuy. Kita bertarung sama apa itu? Hewan apa itu? Saya nggak tahu. Kemana lagi ini? Oh, ini ke gua cuy. Mana? Oh, ini ada petunjuknya cuy. Disuruh ke sini. Ini ada hewan. Mantap. Ada lagi nggak hewannya cuy? Ini ada hewan lagi nih. Wanjir, ini hewan apa ini? Wow. Kok saya baru tahu hewan apa ini? Wow. Ayo kita bertarung. Sama-sama ini ya. Kayaknya sama-sama kayak laba-laba ya. Oh, mati dong dia. Wah. Nggak tahu ya, tarantula itu spesies yang sangat kuat sih. Ini makanan-makanannya kita ambil cuy dari serangga yang tadi cuy. Ih, keren ya teman-teman. Di game Dolphin ada game seperti ini cuy. Mana ini? Ke atas cuy katanya. Ke atas kemana ini? Oh, ini ke sini. Oke, kita disuruh ke sini, belok. Udah ada petunjuknya. Wih, ada apa ini? Ini shape ya. Untuk save cuy. Oke. Coba kita lanjutkan lagi sebentar lagi. Wih. Waduh, ada ular cuy. Wah. Ini gimana ini, harus tarung sama dia kah? Oh, ini deringnya cuy. Oh, mantap. Ular dering ini cuy. Anjir. Ular dering ini. Gila cuy. Hati-hati. Oke, kita harus loncat cuy. Mana sih ini ularnya? Nah, dia ekornya benang cuy. Aduh, gagal saya lihat. Aduh, gagal lagi saya lihat. Aduh, sepatu kura ini. Wih, hati-hati, bisanya cuy ular dering itu. Anjir, benang cuy. Saya untuk menghindar ini susah cuy. Iya. Kok nggak mati-mati, bos? Anjir. Terakhir sedikit lagi. Anjir. Wah, mati, bos. Wah. Mati, cuy. Oke, teman-teman. Cukup seru juga ya gamenya ya, teman-teman. Bila teman-teman ada request untuk namatin ini game untuk saya, silakan teman-teman komen di bawah ini. Nah, bila teman-teman ada request juga game yang harus saya review, silakan teman-teman komen saja di kolom komentar. Nah, teman-teman, seperti itu saja ya
gameplay pada hari ini. Jangan lupa dulu like, subscribe, komen biar gak ketinggalan game-game dan tutorial-tutorial yang menarik di channel saya ini, teman-teman. Oke, teman-teman, salam gamers.